Sepertinya konser Sang Kejora menjadi pengalaman yang penuh emosi bagi Lesti Kejora dan keluarganya. Potret suasana konser dari Lesti Kejora yang membuat banyak orang meneteskan air mata. Pasca satu hari konser itu berlangsung, ternyata secara mendadak penyanyi sekelas dunia Agnes Mo bikin pengakuan yang sangat mengejutkan. Melalui laman Instagram pribadinya, Agnes Mo sampai dibuat menangis. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Konser Sang Kejora dari penyanyi terkenal asal Cianjur Lesti Kejora memang sangat mempesona. Bagaimana tidak? Dihadiri dengan ribuan penonton membuat konser itu menjadi buah bibir di mana-mana. Apalagi keseruan dan keharuan saat konser itu berlangsung. Pada saat konser itu, kamera telah berhasil menangkap momen-momen emosional ketika Endang Mulyana atau sang ayah Kejora meneteskan air mata dan terharu melihat pencapaian putrinya yang telah berkarir selama 10 tahun. Lesti mengenang perjalanan hidup keluarganya, terutama dukungan yang telah diberikan kepada ayahnya saat mengawali karir musiknya hingga mencapai ketenaran saat ini. "Bapak adalah cinta pertama bagi saya. Dedek dapat berdiri di atas panggung yang megah ini di hadapan 4.000 orang berkatnya. Saya percaya semua itu bermula dari sosok yang sangat istimewa, yaitu ayah saya tercinta, Bapak Endang Mulyana," ujar Lesti Kejora. "Terima kasih. Bapak Dedek berharap agar suatu saat ayah Kejora sehat-sehat selalu panjang umur, sehingga Bapak dapat menyaksikan seluruh perjalanan karir Dedek dan perkembangan cucu-cucu Bapak di masa mendatang," tambahnya. Peristiwa itu juga berhasil menyentuh hati para penonton, terutama para penggemar yang selalu hadir di setiap penampilan dari Lesti Kejora. Selain menumpahkan air matanya, suasana konser kemudian menjadi meriah dengan kehadiran si kecil Levian yang menyapa para penonton. Kehadiran dari Levian menambah keragaman suasana konser saat itu, mulai dari kebahagiaan rasa haru hingga perasaan gemas, dan juga para penggemar setianya dibuat tertawa. Melihat fenomenal konser itu, sang penyanyi kelas dunia Agnes Mo juga ikut turut berkomentar. Agnes Mo mengaku terkejut melihat fenomena yang telah terjadi dan bahkan sampai membuat dirinya menangis melihat cuplikan aksi dari Lesti Kejora yang tengah viral hari ini. Melalui laman media sosial miliknya, didapati juga jika Agnes Mo memberikan ucapan selamat kepada Lesti Kejora langsung dari Amerika. Sama-sama diketahui juga, nama Lesti Kejora memang tidak pernah ada habis-habisnya untuk dibahas. Hal ini terlihat dari portal media online di Amerika mendadak mengabarkan ketenaran Lesti Kejora lewat lagu terbarunya yang telah berkolaborasi konser Sang Kejora. Hal ini dicuitkan langsung oleh penyanyi sekelas Agnes Mo. Di sisi lainnya, Rizky Billar juga belum lama ini disoroti, salah satunya karena pengguna media sosial menilai Rizky Billar hebat. Komentar itu disebutkan oleh netizen perihal kehebatan dari Rizky Billar yang disebut-sebut bisa menghadirkan konser sekelas dunia kepada istri tercintanya, Lesti Kejora. Salah satu hal utama yang telah disinggung oleh netizen, terutama Rizky Billar dan Lesti Kejora, hingga kini membuat semua orang menjadi bangga. Netizen itu pun juga menilai, jika kalau bukan karena Rizky Billar, maka Lesti Kejora tak akan sanggup menghadirkan impiannya, menghadirkan sebuah konser yang hebat seperti konser Kejora itu. Kabar ini telah menjadi kabar yang sangat menarik bagi para penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Hingga berita ini diturunkan, masih banyak ragam komentar mereka di beranda laman media sosial bersangkutan. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.